Baik, dari Bursa Malaysia kita ke prestasi ringgit. Ringgit dibuka tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini. Berikutan pelabur mengambil sikap berhati-hati tidak memasuki pasaran yang juga menanti penerbitan laporan pertumbuhan ekonomi Malaysia 2018 dan KDNK suku keempat oleh Bank Negara Malaysia hari ini. Sehingga 12 tengah hari tadi, unit tempatan itu disebut pada 4.061 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 2.9904 dan berada pada 3.6556 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.2249 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.5808 berbanding euro.